Okay, sampai 1 MyVE 506 manual. Nak convert auto. Sekarang manual. Kereta manual, 3 pedal. Nak convert auto. Sekali dengan tukar seat. Ini aja yang ditukar. Yang pakai balik. Bawa. Pasang bongkar, pasang gak jadi. Okay, ini caranya nak basuh enjin, Biasa kita basuh enjin, kita akan buka bumper dengan lampu depan. Bas kali kita cabut, bab enjin leaking. Jadi yang tanya macam mana basuh enjin tu macam ni. Buka dulu macam ni. Okey. Lepas tu, pakai apa pandang-pandang korang. Minyak tanah ke, minyak petrol ke, sabun ke, apa ke, chemical enjin ke, ikut masing-masing. Okey. Lagi ni cari benda macam ni yang fit macam ni, ni kira fit yang ni masuk. Dia masuk fit. Lepas tu dah fit, tak masuk air dia total body. Tapi sebelum tu ni kat sini kan bateri dicabut dulu. Apa pun bateri cabut dulu. Lepas tu korang tembak lah. Nak bagi dia tak nak tercabut masa kita tembak water jet, buat macam ni. Bak ni ikat ketat-ketat. Sini kita buka skru, pindah pergi sini, ikat ketat-ketat dah. Tak longgar. Sekarang tembak sabun. Ni sekarang kita tembak sabun. Kita tembak sabun Dettol, Biar wangi sikit. Lepas tu tembak. Hantam terus. Gasak terus mas, gasak. Final. Dalam kedengaran. Bang, okay bang, ini kau punya enjin. Kau lihat ni kau punya enjin. Aku dah turun ya. Banyak kerja juga bang, mau bikin auto ni. Masuk auto pun banyak kerja juga. Nah, ini bagi tahu aku balik bang. Kalau mau buat sistem air ni, kita ganti hose, radiator, housing thermostat dalam, P-joint. Water pump, radiator. Dia punya aku lima baru. Dia jutis kan?
kamu Wan sedang di sini. Enggak. Ah, berapa tahun tak masuk sampai. Berapa tahun tak masuk. Aduh. Mana tak tahu kita. Tembak lagi, tembak lagi. Tengoklah bang, kapek kau ni bang. Tak pernah basuh ni dari kau beli kereta ni. Oh, hitam ya. Airnya hitam. Bang, kita buka ni. Okey, untuk kereta WUP506 telah siap kan? Telah siap. Airbox dah tombol auto. Dah auto lah tu. Tombol auto pun nampak kerja jangan banyak kereta ni. Dalaman owner minta tukar seat. Minta tukar seat depan belakang. Itu seat belakang dia. Kereta meter auto nampak tu. Dia bagi auto. Okay. Dah siap owner boleh datang ambil lah. Boleh datang ambil dah owner. Kereta dah siap owner boleh datang ambil. Ni enjin hidup ni. Enjin hidup. Kita sekarang tengah running dia, running. WUP506 dah siap. Mana boleh collect manual convert auto. Nah, kalau yang tanya manual convert auto,
Ni dia set MY, set MY. Manual convert auto set MY. Okey. Owner minta tukar seat, cuci interior dalam, kita dah basuh. Owner minta buat sistem air, ganti water pump, ganti radiator baru, ganti hose, ganti thermostat, thermostat Aussie, temperature sensor, Tijuan, tuah, coolant baru. Okay, vacuum hose pun baru. Satu, kita selit-selitkan sikit-sikit mana skru yang nampak terlalu karat, kita ganti skru baru. Macam itulah. Alright, kalau ada yang berminat boleh kontak-kontak kita DM Garas, ID Azhar. Welcome. Okay, lepas jalan, lepas jalan, lepas jalan kita tunggu dia sebab sekejap director dan tepik baru ni. Okay, kipas dah stop. Tetap sistem running dengan cemerlang. Okay, kita jumpa di next video. Penghantaran pantas dan percuma dan diskaun. Okey kak. Okey bang, makasih. Salam. Makasih tau. Lama.